Seorang satpam mencoba menggagalkan aksi pencurian dan membuat si maling kabur. Momen itu terekam kamera pengawas dan viral di media sosial diunggah salah satunya akun Instagram @informer.citerup. Dalam video, terlihat seorang pria bertopi mencoba masuk di salah satu rumah warga melalui pagar. Tiba-tiba dari belakang, satpam berdiri dan membuat pelaku kaget. Mereka saling serang, pelaku ternyata membawa senjata tajam yang diselipkan dalam jaketnya. Sedangkan satpam memegang kayu untuk mencoba menghalau serangan dari pelaku. Sayangnya, satpam tersebut terkena sabetan senjata tajam di tubuhnya. Pria bertopi itu berhasil untuk kabur dengan temannya menggunakan motor. Percobaan maling di Puspasari Karangan digagalkan oleh satpam. Kejadian percobaan maling daerah Puspasari Karangan perumahan Pos Giro kejadian sekitar 6.00 pagi kurang pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022. Aksi maling tersebut digagalkan oleh satpam, namun satpam mendapatkan luka bacok di bagian telapak tangan. Tulis akun @informer.citerup Selasa 8 Februari 2022.